Bupati dan Kejaksaan. Pada kesempatan ini atas nama Bank Mandiri, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Kejaksaan untuk Bank Mandiri menerima pelunasan kewajiban dari terpidana perkara korupsi atas nama Samadikun Hari membayar kali terakhir sebagai pelunasan kewajibannya kepada pemerintah, kepada negara sebesar 87.472.986.461.54 rupiah. Dan secara resmi tadi sudah saya serahkan pembayaran ini melalui Bank Mandiri untuk selanjutnya disebarkan kepada kas negara. Rekan-rekan sekalian, momentum ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan pesan yang jelas agar terpidana yang lain yang masih punya kewajiban kepada negara, baik itu kewajiban untuk membayar denda, uang pengganti dan biaya perkara dan sebagainya, hendaknya juga segera melaksanakan kewajibannya kepada negara.